jelaskan nih Pak, Bapak ini dari mana nih Pak, daerahnya nih Pak? Ya, dari Lampung. Dari Lampung ya. Terus tujuannya ke sini kemarin tuh acara apa ini dalam rangka apa nih? Acara ziarah. Oh gitu. Ada berapa nih Pak anggota rombongannya nih? 10. Oh, ada 10 orang. Ya, yuk bisa diceritakan. Mulai masuk itu tanggal 28 sebelum haul. Ngomongnya jemaah haul seperti gitu. Itu. Janjinya itu keluar setelah haul. Ternyata setelah haul duitnya enggak ada. Katanya mau ngambil apa pensiunan. Itu si bapaknya itu Pak Dirman namanya itu mau ngambil pensiunan di bank apa itu bank pensiunan di Banjarmasin, minta uang sama saya 250.000 pergi sama si ibu yang kurus keringnya itu. Nah, pergi mau ngambil pensiunan ternyata bohong itu. Sampai sekarang duitnya enggak dibayar sama saya, sudah terhitung 25 hari sama kontrakan sama makannya, ngambil rokok, ngambil apa sampai saya jualan rokok habis semuanya. Itu udah terhitung 17 juta keseluruhan kerugian saya, belum air PDAM. Biasa saya bayar 150, sekarang saya jadi bayar 1 juta. Jadi nggak ada janjinya, bohong semua ini Pak. Bohong ya, semua, minta waktu 2.